Ya, bisa kan kalau ngejaring kenapa? Nengerob. Nengerob. Airnya munclak. Tuh, jadi tanggulnya ke tenggelam apa tunggel? Tenggelam ya. Ikannya berlari. Oh. Ingunan berangnya bu? 8.000. Oh. Harapan memarin ke pemerintah minta apalah solusi apa coba? Tanggul mau di anu peko. Jadi mintanya tanggul supaya diperbaiki oleh alat berat ya seperti peko. Peko. Mudah-mudahan keluhan petani tambak seperti Mawar Mawar dan teman-temannya lah ya, bisa didengar oleh dinas terkait supaya dinas terkait memberikan solusi yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, khususnya petani tambak. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Kita lagi ada di lokasi tambak bosku. Rencana sih hari ini saya mau lihat-lihat keadaan lokasi tambak bosku. Katanya pada bulan-bulan ini atau saat-saat inilah air pasang atau air rob dari laut tuh besar bosku. Air pasang besar bosku. Makanya kita lagi lihat-lihat keadaan di lokasi tambak, apakah jalan tanggul atau jalan di lokasi tambak bisa dilalui atau tidak. Nanti kita lihat-lihat bosku. Sekalian kita mau bakar atau ikan genjong kata orang Losarinya, sama ikan apa itulah. Pokoknya ikuti terus video yang saya tayangkan. Oke, yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya. Nanti bisa nyala. Ini mau bakar ikan pari bosku, sama ikan apa itu, kilang-kilang atau apa, bulu apa.